Assalamualaikum, salam daikastos, salam siltubi. Bertemu lagi dengan saya Bang Yantos, ngepul dekas jadul dekastos. Saya dapat paketan nih. Kayaknya sih cuma satu ya, segede ini dong. Yuk kita buka aja ya, buat persingkat isinya apa sih. Ya, buka aja ya. Buka aja mana nih, bingung buka di mana. Ya, saya buka aja lah ya. Link buka, link kampung bukanya. Paket baru sempat saya buka nih. Isinya, oh isinya ini guys. Nah penampakannya, kan ya, Plymouth Fury tahun 57. Buka aja langsung ya. Kita bongkar aja langsung. Ini ya. Ini mobil Plymouth nih. Plymouth Fury tahun ya, sekitar 57. Plymouth ini ibaratnya sebuah merek yang udah enggak ada, guys. Ya. Dia udah dilebur jadi satu sama Chrysler, sama Dodge, sama Chrysler lah ya, digabungin satu. Jadi bisa dibilang nih kalau mau dikoleksi boleh nih merek-merek Plymouth, karena ibaratnya mobil asli udah nggak ada. Ya kalau mau dikoleksi ya, tapi yang koleksi yang sekalian yang Tracer Hunt-nya masih ada nih. Ini mobil aslinya kalau nggak salah pernah dipakai di film Emma horor ya, tahun sekitar tahun 83. Kalau salah judulnya Christine. Mobil ini dipakai nih guys. Mobil ini dipakai cuma warnanya merah. Nah kalau mau cari yang tipe Tracer Hunt ya itu tuh. Warnanya merah. Kayaknya dibuat tipe apa Tracer Hunt ya. Plymouth Fury. Ini tahun 50-an akhir mobil ini bisa kategori termasuk mobil mewah guys. Mobil mewah dia dulu bersaing sama sama ini nih Chevrolet Impala ya, saingannya dulu nih. Ini Chevrolet Impala dulu saingannya nih, Chevrolet Impala sama masalah sama Ford ya, Ford Galaxy, namanya Galaxy yang tahun 50-an akhir kan ya, mobil tahun 50-an akhir ya, gini modelnya ya. Nah, dia punya spakbor belakang modelnya slip view. Jadi ada temen nih buat American Classic saya ya. Kemarin kan sebelum lama review tuh ada 3 ya, 2 Cadillac sama 1 Impala, sekarang nambah lagi nih si Plymouth Fury. Terus, jadi nambah nih guys, terus kita tambah lagi koleksi American Classic. Ya geser dulu. Keren. Ya inilah guys penampakan American Classic yang baru dapat, tambah taruh satu ya, Plymouth Fury. Ya seperti biasa, ntar kalau ada lagi paketan kita unboxing sama-sama, kalau perlu kita bongkar sama-sama biar kelihatan apa isinya. Ya sementara ini aja dulu guys, salam satu hobi, wassalamualaikum.